Ada beberapa perubahan penting yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi. Untuk itu, perlu upaya mensosialisasikan undang-undang tersebut sehingga undang-undang tentang administrasi kependudukan ini dapat dijalankan dengan baik demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh memandang perlunya memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota harus mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh yang memahami makna dan tujuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu. Dengan pemahaman tersebut, maka peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan berjalan dengan baik. Nantinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu membangun kerjasama dengan para pihak terkait sehingga setiap data yang dilaporkan benar-benar akurat dan sesuai fakta di lapangan, ujar Sekda Dermawan dalam sambutan yang dibacakan staf ahli bidang keistimewaan dan SDM Insinyur Helvizar Ibrahim MSI saat membuka rapat koordinasi administrasi kependudukan se-Aceh di Sultan Hotel Kamis 28 Juli 2016. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, terdapat beberapa poin penting yang perlu kita implementasikan di seluruh dinas dan lembaga kependudukan dan pencatatan sipil di Aceh, yaitu satu, perlunya memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Dua, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Tiga, menyediakan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. 4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. 5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk menjalankan semua poin yang saya sebutkan tadi, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota harus mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh, yang memahami makna dan tujuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut. Dengan pemahaman itu, maka peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan berjalan dengan baik.